Sejak Jeramba Musim 6 diresmikan 30 Desember 2020 dan dibukanya tanggal 6 Januari 2021 kemarin, Jeramba Musim 6 berhasil buat viral Wong Palembang. Sampai saat ini sudah beroperasi selama 1 bulan, Jeramba Musim 6 masih best trending di bumi Palembang Darussalam ini. Bahkan terjadilah kejadian-kejadian di sini. Apa beh kejadian dampak dari Musim 6 ini? Beh kita bahas dan tonton video Mang Dayat sampai habis. Beraneka ragam budaya bahasa, salah satunya Palembang Indonesia. Dan ku bangga terlahir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mang Dayat untuk terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Masih bisa Mang Dayat kembali mengunjungi Musim 6. Nah, memang kalau malam di sini sudah mulai ada yang namanya penertiban. Jembatan Ampera menjadi simbolnya. Sriwijaya sejarahnya. Apa kabar Mang Cebice? Salam sedulur dari Mang Dayat. Pecah yang Mang Dayat omong ke di awal, sampai saat ini Jeramba Musim 6 masih trending di bumi Palembang Darussalam. Bisa diomong ke menjadi penggalan potret baru untuk kota Palembang. Memang Jeramba Musim 6 ini sekarang menjadi ikon baru untuk kota Palembang. Namun dampaknya terjadilah kejadian-kejadian yang mungkin setiap individu punya pendapat masing-masing tentang fenomena ini. Yo bolehlah Mang Cebice share pendapatnya di kolom komentar setelah nyingok video Mang Dayat ini. Hal yang terjadi pertama pastinya kita ulas mengenai banyaknya pengunjung yang datang. Yo kalau dipikir, Musim 6 ini kan sebenarnya Jeramba, tempat mobil melintas dan pejalan kaki juga. Namun saat ini pecah terkondisi sebagai destinasi wisata. Satu sisi pacak dimaklumi, karena Musim 6 ini memiliki pesona tersendiri, mulai dari pemandangan sungai yang menakjubkan, angin yang berhembus kencang membuat hati galau menjadi terhalau, apalagi kalau malam. Jingok dari jauh betapa mempesona dan indah menawan. Pastinya sebagian besar wong pengen mendekat dan ngerasa ke didekap oleh lampu-lampu yang indah ini. Memang Mang Dayat beberapa kali terdengar ada omongan-omongan dak lemak, termasuk dari komentar-komentar di channel Mang Dayat. Ngomong kalau Wong Palembang ini sodo atau kampungan, waya-waya Musim 6 bae sirunian. Tapi selubolu juga cek, kalau pendapat Mang Dayat, inilah wujud kecintaan dengan kota Palembang yang diapresiasi ke dengan mendokumentkan momentum ini. Kalau yang Mang Dayat jingo, yang datang ke sini dari seluruh kalangan, dari wong saro sampai wong kayo, dari wong nakal sampai yang berakal, dari wong pelit sampai wong elit, dari yang miris sampai yang artis. Pokoknya rata-rata sosmed Wong Palembang rasanya belum eksis kalau belum ada foto di Musim 6 ini. Bisa jadi ini cuma temporary bae sih sebagai wujud bangga terhadap pembangunan di kota Palembang. Yo alhamdulillah sih, kalau dengan adanya Musim 6 ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Tapi yang menjadi perhatian Mang Dayat yaitu para pedagang yang berjualan di pojok Jeramba Musim 6 ini. Yang lebih bikin Mang Dayat terkejut lagi, jualannya bawa gerobak pulo. Nah, kalau untuk ini Mang Dayat kurang setuju. Walau cak mano, Jeramba ini bukan tempat jualan.
di jalan sebelum naik jerambakan banyak juga yang berjualan dan ramai juga. Tak harus naik ke pojok jembatan. Insya Allah rezeki sudah diatur galau sama Allah. Jadi harapan Mang Dayat yang jualan di pojok jembatan tu yo di bawah baik. Mang Dayat juga sih kalau kesini berjajannya yang di bawah. Karena Mang Dayat senang sama pedagang yang tertib. Cuman hari ini ada hal yang berbeda ya, ingat keadaan sepi ya, dikarenakan barusan baik itu ada penertiban dari kepolisian, jadi yang nyogok-nyogok ini diusir-usiri, disuruh balik. Ada yang unik lagi, setelah ada razia, berlarilah pedagang-pedagang ini, ya paling kurang lebih 5 menit muncul lagi. Nah ingat ya, di belakang, mereka mulai bersiap-siap lagi. Ini udah nyampe 5 menit lah polisi bubar. Jadi ternyata Mang Kebice tidak cuma pedagang bae, uang-uangnya juga sama. Tadi sepi, lari kalau ninggal ke musim 6 ini, sekarang berduyun-duyun datang lagi. Jadi ya wajar lah, ada gula, ada semut, ada pengunjung, ada pedagang. Ya, itulah realitanya. Fenomena ketiga adalah Musik 6 sekarang menjadi lahan parkir. Nah kan, hebat kan? Sejak dibukanya jamba Musik 6 ini, sudah dihimbau dari aparat kepolisian, jangan parkir kendaraan di pucuk jamba. Karena bisa ganggu perjalanan wong yang lewat, dan bisa menyebabkan kemacetan. Terutama di malam hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Waduh, aminian mobil parkir. Hal ini berimbas ke fenomena keempat, yaitu kawasan Musik 6 ini menjadi titik macet baru. Kemacetan berimbas ke Jalan Fakih Usman di sebelah hulu dan Jalan Sultan Muhammad Mansur dan Makrayu di sebelah ilirnya. Karena Mang Dayat ini rumahnya di sekitar sinilah, jadi menlah sore sarunian rasanya nak balik ke rumah. Jadi sebelum sore lah brejo nak balik ke rumah. Kalau tidak balik ke rumah, pastilah terkacip di jalanan. Kacipnya dekat rumah pulo. Nah cuman malah sampai rumah sore-sore lemak nian. Kami warga sekitar Musik 6 ini ada hiburan baru, yaitu nonton macet. Tapi sebenarnya kalau kita menelisik ke belakang, saat jamba Musik 4 dibuka, pecah ini juga sih kurang lebih. Namun lama kelamaan kan mulai berkurang. Dan tak tahu juga sih dengan Musik 6 ini cak mano. Kira-kira cak mano lah menurut Bang Sebicek. Hal yang tidak pernah berubah di dunia ini ialah perubahan itu dewek. Setiap perubahan pasti memiliki dampak positif dan negatif. Dikatok ke perubahan positif kalau lebih banyak menghasil ke dampak positifnya. Dan insya Allah perubahan kota Palembang terkhusus dibangunnya Musik 6 ini akan memiliki perubahan positif. Terutama untuk warga sekitar pecah Mang Dayat ini. Tinggal tugas kita sebagai wong Palembang adalah menjaga seluruh fasilitas yang sudah ada dan terus mendukung segala perubahan positif di negeri Palembang Darussalam ini. Banggalah menjadi wong Palembang dan bersyukur sudah dilahirkan sebagai wong Palembang. Palembang Indonesia. Dan ku bangga terlahir di sini. Ayolah sobat semua, jejakkan langkahmu ke sini, menari dan bernyanyi di tepian sungai Musi, beragam pesona wajah menyambutmu dengan ramah. Sumsel indah Palembang Indonesia. Demikianlah video Mang Dayat mengenai kejadian-kejadian setelah satu bulan diresmikannya jamba Musik 6. Kalau Mang Cek Bicek senang dengan video Mang Dayat,
Jangan lupa di like dan komen membangunnya. Share juga kalau menurut Mang Cewice bermanfaat. Mohon supportnya juga channel Mang Dayat dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya agar Mang Dayat bisa terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya, wisata dan dinamika Kota Palembang pada khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah sobat semua, jejakkan langkahmu ke sini, menari dan bernyanyi di tepian sungai Musi. Beragam pesona wajah menyambutmu dengan ramah, Sumsel indah.